Alhamdulillah, puji syukur yang tak terhingga, marilah senantiasa dan tak henti-hentinya kita haturkan kehadirat Allah SWT atas limpah nikmat yang telah begitu banyak Allah SWT anugerahkan kepada kita semua. Dan kita berharap semoga kita masuk ke dalam golongan orang-orang yang mampu mensyukuri nikmat Allah SWT yang jumlahnya menurut Allah SWT sangat sedikit. Wa qalilum min ibadiyas syakur, sedikit sekali hambaku yang mau bersyukur, kata Allah. Salawat dan salam semoga selalu tercurah pada kekasih kita, junjungan kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sebagai kuduah, sebagai uswah, sebagai panutan, sebagai teladan kita dalam mengamalkan Islam dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan kita berharap semoga dengan meneladani, mencontoh perilaku Rasulullah SAW, layaklah kiranya kita dianugerahi oleh Allah SWT rasa cinta kepada beliau, sehingga kelak kemudian di yaumil mahsyar, di padang mahsyar, kita dikenali oleh beliau, sehingga diajak bersama beliau. Dan kita berharap tentu saja kita menjadi tetangga beliau di Jannatul Firdausil A'la. Amin Allahumma amin. Bapak ibu yang dirahmati Allah, di dalam surah Ali Imran ayat yang ke-159, Allah SWT berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amr fa idza 'azamta fatawakkal 'alallah wallahu yuhibbul mutawakkilin, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sadaqallahul azim. Ayat ini jemaah yang dirahmati Allah mengajarkan kepada kita hal dasar dalam mendidik umat yang dilakukan oleh Rasulullah SAW itu adalah dengan kelemah lembutan. Inilah dasar pendidikan yang dilakukan oleh Rasulullah untuk membina umatnya. Dan jika kita kaitkan ini dalam pembinaan keluarga, yang tentu saja tidak lepas dari pendidikan pembinaan umat, maka bisa kita ambil kesimpulan dari ayat ini. Yang pertama, dalam membina keluarga ini harus didasari dengan kelemah lembutan. Rasulullah SAW dalam sebuah hadis bersabda bahwasanya kelemah lembutan di dalam keluarga itu pasti akan menghasilkan kebaikan bagi para penghuni yang ada di dalamnya. Anas bin Malik meriwayatkan, Anas bin Malik ini adalah sahabat yang dari kecil mengikuti Rasulullah. Anas bin Malik cerita bahwasanya ketika bersama Rasulullah sejak kecil, beliau tidak pernah mendengarkan Rasulullah SAW berkata kasar atau memukul. Nah, ini pun sebagai gambaran bagi kita bahwasanya ketika Rasulullah SAW membina, mendidik keluarga, mendidik anak-anak beliau, mendidik cucu beliau, itu landasannya adalah kelemah lembutan. Jemaah yang dirahmati Allah, contoh yang lain, ketika Rasulullah solat dalam kondisi sujud, salah satu dari cucu beliau antara Hasan dan Husain itu menaiki punggung Rasulullah, menjadikan Rasulullah SAW sebagai kuda-kudaannya. Lama cucu beliau bermain di atas punggung dalam kondisi, dalam posisi Rasulullah SAW sedang sujud. Saking lamanya kondisi sujud itu, sahabat khawatir, jangan-jangan Rasulullah dibunuh musuh, kata mereka. Jadi lintasan yang ada di dalam benak mereka itu macam-macam, karena Rasulullah tidak biasanya sujud sholat wajib itu lama sekali, tidak biasa. Selesai sholat, ditanya, sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa tadi ketika sujud itu lama sekali sehingga kami berpikir macam-macam terhadap engkau? Lalu Rasulullah mengatakan, tidak, waktu sujud tadi
cucuku bermain di atas punggungku dan menjadikan aku kuda-kudaan. Dan aku tidak tega, kata Rasulullah, memutuskan kesenangan mereka, kata Rasulullah. Jadi Rasulullah biarkan mereka sampai puas memainkan pundak punggung Rasulullah sebagai kudanya. Setelah puas mereka turun dari punggung Rasulullah, barulah kemudian Rasulullah duduk, bangkit dari sujud beliau. Di kisah yang lain, pernah Rasulullah memperpendek sholat gara-gara Rasulullah mendengar ada anak yang menangis. Jadi ada anak yang digendong emaknya dalam sholat, sholat wajib, nangis anak itu. Lalu kemudian Rasulullah mempercepat sholatnya. Ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, tidak biasanya engkau sholat itu cepat seperti ini, kenapa? Tadi aku mendengar suara anak menangis, kata Rasulullah, dan aku tahu perasaan ibu sang anak itu pasti gelisah, maka aku percepat sholatnya. Jemaah yang dirahmati Allah, inilah kelemah lembutan Rasulullah SAW di dalam membina keluarga. Dan inilah yang patut menjadi contoh bagi kita, teladan bagi kita di dalam mendidik, membina keluarga kita. Di lanjutan ayatnya, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ, maka berkat rahmat Allah, engkau Muhammad berlaku lemah lembut kepada mereka. Walau kunta, sekiranya engkau fadhan ghalidhal qalbi, berlaku kasar dan keras hati, lan faddu min hawlik, pasti mereka itu akan menyingkir dari engkau. Jemaah yang dirahmati Allah, jadi di dalam mendidik anak, ketika kita berlaku kasar kepada anak, ghalidhal qalbi, apa, keras hati kepada anak, maka anak menjauh dari kita. Ketika kita berada di rumah, mereka enggan mendekati kita. Ketika kita jauh dari rumah, mereka tidak akan merindukan kita kalau kita berlaku kasar dan keras hati kepada mereka. Ayat ini menceritakan bagaimana cara Rasulullah SAW berperilaku kepada membina para sahabat, demikian pula kepada keluarga. Apa yang terjadi, jemaah yang dirahmati Allah, ketika kita berlaku kasar dan keras hati kepada anak-anak kita? Pertama tadi, anak menjauh dari kita. Lalu kemudian anak itu akan muncul sikap gampang untuk berbohong. Muncul sifat munafik kepada mereka, dalam diri mereka. Kenapa? Karena ketika kita berlaku kasar, misalnya ketika anak melakukan sebuah perbuatan, sebuah kesalahan, lalu kita kasar, kita tegur dia, maka kelak kemudian anak akan menyembunyikan kesalahannya. Dia berbuat sesuatu, tapi karena takut dimarah bapaknya, ditakut dimarah emaknya, dia nipu, dia berbohong kepada emaknya atau bapaknya. Dan ketika ini terus berlanjut, usia anak itu adalah usia yang paling mudah masuk berbagai macam pemahaman, karena anak itu seperti kertas putih. Apapun yang dilihat dia, apapun yang terjadi pada dirinya, itu direkam dia, dan itu akan berlaku terus. Maka ketika kita berlaku kasar kepada anak kita, ketika dia salah kita marahin dengan keras gitu ya, maka anak akan cenderung untuk berbohong. Dan ketika itu terus berlanjut, maka sang anak itu akan menjadi akhlak dia, menjadi kebiasaan yang tidak akan bisa dirubah sampai dia besar nanti. Lalu kemudian, jemaah yang dirahmati Allah, dilanjutkan di ayat berikutnya, apa yang kita harus lakukan ketika anak berlaku salah, berbuat salah? Selain dinasihati dengan cara yang baik, apa di ayat ini dilanjutkan? Fa'fu anhum, maafkan mereka. Mereka manusia biasa juga.
Sama halnya seperti Rasulullah diperintahkan oleh Allah SWT untuk memaafkan perilaku para sahabat. Demikian pula halnya kita harus memaafkan perilaku anak-anak kita, kesalahan anak-anak kita. Kalau tidak, anak akan bertambah kenakalannya. Karena dalam hadis Rasulullah katakan, ridallah fi ridul walid, sukhtullah fi sukhtil walid. Ridha Allah itu tergantung pada ridha orang tua, dan murka Allah itu tergantung pada murka orang tua. Jadi kalau kita sebagai orang tua tidak memaafkan anak kita, kita marah kepada anak kita, maka Allah marah juga. Kepada siapa? Yang dimarah itu bukan hanya kepada anak itu, tapi juga kepada keluarga kita. Jadi kalau anak marah, orang tua marah, Allah ikut marah. Kalau sudah Allah marah, keluarga tidak berkah. Kalau sudah keluarga tidak berkah, penghuni yang ada di dalam rumah itu tidak akan pernah betah. Selalu pinginnya cari di luar. Balik kantor, pulang kantor, yang terpikir bukan ke rumah, karena rumah suasananya gerah, panas. Yang dicari tempat-tempat lain. Akhirnya tempat hiburan, tempat apa yang ramai. Bukan rumah, kenapa? Karena rumahnya penuh dengan murka Allah. Gara-gara siapa? Gara-gara kita tidak maafkan anak-anak kita. Fa'fu anhum, kata Allah SWT kepada Rasulullah. Dan ini pula yang harus kita lakukan kepada anak-anak kita. Menjelang malam, ketika tidur, kita katakan, kita doakan, kita sampaikan kepada Allah, ya Allah, saya maafkan segala kesalahan anak saya siang ini, ya Allah. Saya ridho padanya, ya Allah, maka ridhoilah dia, ya Allah. Fa'fu anhum wastaghfir lahum. Maafkan mereka dan mohon ampun kepada Allah atas kesalahan mereka. Jadi jemaah yang dirahmati Allah, ini yang perlu kita lakukan untuk anak-anak kita. Bukan hanya anak kita, termasuk istri kita. Kenapa? Karena ridha suami itu bisa membuat istri kita masuk ke pintu surga dari mana saja yang dia kehendaki. Ada 8 pintu surga. Istri yang melakukan, menjaga sholatnya, menjaga puasanya, menjaga kemaluannya dan taat kepada suaminya, dia boleh masuk surga dari pintu mana saja yang dia kehendaki. Maka jemaah yang dirahmati Allah, di malam hari ketika kita mau tidur, doakan anak kita, doakan istri kita, ya Allah, saya ridho dengan istri saya ridho dengan anak-anak saya, maka ridhoilah mereka, ya Allah. Tutup hari itu dengan maaf, putih semuanya. Sudah, jangan lagi diingat kesalahan-kesalahan yang kemarin. Kata Umar bin Khattab, ketika anakmu bersalah, ingatkan dia, hapus kesalahannya, jangan diingat-ingat lagi. Tetapi ketika dia melakukan kebaikan, catat kebaikannya, puji dia. Artinya, ketika anak melakukan kebaikan, diingat-ingat terus tak apa-apa, dan puji. Tapi kalau kesalahan, cukup tegur sekali, lupakan kesalahannya. Fa'fu anhum wastaghfir lahum. Lanjutannya adalah wasyawirhum fil amr. Bermusyawarahlah kalian dalam segala hal. Artinya, dengan anak ini kita harus bermusyawarah juga, memberikan pilihan kepada anak. Kalau anak masih kecil, katakanlah usia 1 tahun misalnya, ya, dia belum pandai memilih banyak, maka kita bisa memberikan pilihan kepada dia. Misalnya dia mau pakai celana, ini ada 2 celana, kita tunjukkan kepada dia, mau celana ini atau celana ini, biarkan dia memilih. Ketika dia sudah berbicara, ajak berdialog, lalu kita tanyakan keinginannya seperti apa. Kenapa ini perlu dilakukan? Karena anak itu akan merasa dirinya dihargai. Tapi ketika kita berlaku otoriter, misalnya orang tua, pakai ini celana nih, mau pakai yang itu, enggak usah ini saja, kata kita misalnya, maka kita berarti tidak menghargai anak kita, dan kelak anak kita pun tidak akan menghargai kita.